Saya sangat puas sekali dan testimoni yang beberapa tahun lalu saya bilang saya insya Allah kalau ada rezeki lagi mau umroh lagi. Nah ini insya Allah saya kalau ada rezeki lagi mudah-mudahan bisa umroh sekeluarga. Amin. Kita dibimbing dari kita nggak tahu apa-apa sampai sekarang sudah kembali ke tanah air. Semangat sampai hari akhir, nggak ada kecewanya juga. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita semua, Bapak Ibu, Mas Teras, sudah semangat. Mudah-mudahan lain kali kami bisa ikut lagi dan bisa dibimbing, saya bisa ngikutin umroh yang sebagaimana diharapkan oleh Bapak Pimpinan kita. Ustaz kita. Semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih lah pada Bapak Ustadz atas bimbingannya. Yang selama ini saya, dalam pikiran saya kok susah betul sekali dalam bimbingan-bimbingan ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tahun 2019, Ana ikut memanasik bersama Ustadz Mufli di dekat Hormat itu. Dan Tuhan Allah baru tahun ini bisa berangkat bersama Ustadz Mufli. Sesuai dengan jamaah yang sudah melakukan testimoni, insya Allah tidak mengecewakan. Kita dibimbing sekeluarga, dan Alhamdulillah sampai dengan di hari akhir ini, ya kita masih mendapat arahan ya. Dan menurut saya, ini memang rasa kekeluargaannya cukup erat. Kalau ada rezeki, baik itu materi maupun usia, insya Allah nanti di kemudian hari, siapa tuh bisa haji gitu ya, sama Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi lah lain kali. Fasilitas yang mungkin masih lebih baik dibandingkan mungkin yang didapatkan sebagian orang, itu semua adalah nikmat Allah buat Bapak Ibu. Saya sebagai pembimbing hanya sekedar sarana saja. Dan pernah terjadi di zaman Nabi, ya Rasulullah, kalau bukan karena Anda ya Rasulullah, maka Nabi SAW mengatakan karena Allah kemudian Anda. Jadi jangan bilang ini berkat bimbingan Ustadz, bukan. Tapi kita berkata ini berkat rahmat Allah, karunia Allah, kemudian sarana-sarana yang ada seperti bimbingan. Yeah.